Hidup. Hidup Angkatan 2019. Hidup. Oke, baik. Terima kasih. Di sini kan bebas. Kita tidak salah tempat, ya. Di sini monumen mahasiswa. Nanti saya dari Biak sampai Boyolali. Monumen yang indah ini kami bisa menyampaikan inisiasi kami ke pemerintah Lani Jaya. Shalom. Selamat siang. Di momen yang kesempatan indah ini kami mau sampaikan beberapa hal terkait dengan Lani Jaya Cerdas. Sebelum itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Lani Jaya sudah memprogramkan Lani Jaya Cerdas. Dengan itu banyak sekali kami dapat dibantu. Yakni ada beberapa kakak yang sudah selesai hasil daripada bantuan Lani Jaya Cerdas itu. Di balik itu banyak yang memang kami belum rasakan apa itu Lani Jaya Cerdas. Sebab di forum ini kami mau sampaikan kepada pemerintah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Lani Jaya dari mahasiswa asal Kabupaten Lani Jaya di Kota Studi Jayapura tahun angkatan 2018 dan 2019 yang tidak pernah mendapatkan bantuan Lani Jaya Cerdas. Shalom. Shalom. Salam dan teriring doa, kami dari mahasiswa asal Kabupaten Lani Jaya di Kota Studi Jayapura tahun angkatan 2018 menuntut kepada pemerintah Kabupaten Lani Jaya dalam hal ini dinas terkait yaitu Dinas Pedampe bahwa karena selama ini kami angkatan 2018 dan 2019 tidak pernah menerima bantuan Lani Jaya Cerdas walaupun kami sudah pernah mengikuti instruksi daripada pemerintah Kabupaten Lani Jaya ke HMPLJ untuk mengumpulkan berkas bukti bantuan. Hampir lebih 3 atau 4 kali yang sudah pernah kami kumpul. Namun sampai saat ini, kami tidak pernah menerima bantuan Lani Jaya. Maka dari itu kami menuntut dengan tegas agar Pemda segera menyalurkan bantuan tersebut kepada mahasiswa dan mahasiswi. Kami mahasiswa masih menunggu respon balik aspirasi kami ini melalui jalur tim koordinator korban bantuan Lani Jaya Cerdas, tim koordinator Asyon Yoman dan Simeon Gire. Terima kasih. Kami ke pemerintah Lani Jaya dan kepada pengurus HMPLJ semoga bisa menyuarakan aspirasi kami ini ke Pemda. Walaupun kami tim yang sudah bentuk ini kami akan kirim ke Pemda namun dari pengurus HMPLJ sekali lagi mohon untuk menyampaikan lagi menyuarakan apa yang sudah kami sampaikan itu harapan kami. Dalam waktu dekat mungkin pemerintah bisa merespon balik surat kami ini. Jika memang belum selesai, kami akan terus menyuarakan ke pemerintah. Jelas, bagaimana?